kerjain apa? Oke, teman-teman. Hari ini aku akan benerin rok arenku, teman-teman. Nih, lihat teman-teman, enggak ada banyak. Saya simpan sekarang. Ya keren. Pokoknya nanti kita sepion ini. Semuanya kita ubah. Kasih pintu. Kita cat ulang, teman-teman. Biar bagus. Ini lihat. Kita rusak semua ini, teman-teman. Udah ada yang karetan. Kabel-kabelnya semua putus lagi. Ini pasti susah benernya. Tapi kita harus tetap benerin, teman-teman. Biar bagus truknya. Biar kita bisa bawa jauh. Kita nunggu yang lain dulu, teman-teman. Tapi belum datang ini. Tanya mau bantuin dia. Si Randy juga belum datang. Yoga juga belum datang. Mana mereka ini? Kita ngapain ini? Jalan ayam kayak ular terlinas. Karena aku ikutin yang di depan. Biar seru aja kita jalannya. Udah, jalan biasa aja. Biar cepet sampainya. Udah ditunggu kita sama si Rama. Ya, yuk. Waduh, mana ini yang lain? Udah satu jam aku nunggu di sini. Keburu hujan kalau gini. Nah, ini mereka datang juga. Lama sekali mereka datang. Cepat, Rama. Hei, Rama. Dari mana aja kalian? Lama. Udah nunggu satu jam di sini. Oh, kita habis dari selesai makan, Rama. Ya, betul, Rama. Lapar tadi. Antusan, Rama, kulihat. Ayo kita benerin truknya sekarang. Ya, gimana cara benerin truknya ini? Udah rusak banget ini. Pan juga nggak isi. Ini kaca nggak isi. Udah karetan semua lagi. Banyak biayanya ini, itu, Rama. Pasti biayanya banyak ini kalau benerin truk ini. Mau berapapun aku bayar. Yang penting trukku bagus lagi. Ya, udah deh kalau gitu, Rama. Kita mulai dari mana ini? Ntar dulu, Kak. Ini udah susah banget diperbaiki ini. Kalau saran aku sih, kamu beli yang baru aja, Rama. Lebih murah daripada yang benerin ini. Pasti mahal kenanya. Emang berapa harganya yang baru? 10 juta, Rama. Aduh, 10 juta? Mahal banget. Mending perbaikin ini. Palingan cuma ngabisin uang 2 juta. Wah, lebih ya, Rama. Nggak mungkin ngabisin uang 2 juta. Paling sedikit juga 4 juta ini. Itu juga belum jadi. Betul itu, Rama. Lebih baik beli aja yang baru. Udah, aku mau perbaiki ini. Aku masih sayang banget sama truk ini. Lihat dong, baju aja sama-sama truk ini. Ya kayak kurir sapi aku. Keren kan? Aduh, susah kalau bilang Rama. Ya, ini susah banget. Udah, lebih baik kalian bantu aku aja. Gak usah banyak ngomong. Ya tadi, Rama, ini banyak di mana? Beli lu di rumah, Be. Di mana banyak, Rama? Ya, betul, Du. Itu banyak di rumahku. Semua udah aku siapin. Hei, kawan-kawan. Ngapain kalian ini? Wah, si Soko datang. Ada lagi yang bisa bantuin ini. Emang lagi ngapain, Rama? Ini si Rama lagi pengen benerin truknya. Biar bagus lagi. Hah? Benerin truk ini? Lebih baik kamu buang, Rama. Truk udah rusak gini nih. Kalau aku jadi kamu, aku beli lagi yang baru. Ngapain benerin truk kayak jelek gini? Kamu jangan ngomong gitu, Sopo. Truk kesayanganku. Aku gak bakal buang ini. Ah, buang aja, Rama. Jelek banget. Yang itu, Bu. Si dia marah. Ya, bener itu. Mending kita perbaiki aja ini. Ah, gak mau, aku capek. Ngapain perbaiki truk rusak begini? Ya udah, kalau kamu gak mau pergi aja. Jangan di sini. Bikin tempat sempit aja. Badan besar, pergi aja kamu. Wah, berani kamu bilang aku besar. Awas ya kamu, Rama. Nanti aku balas kamu. Wah, berani ya, Rama. Biarin aja. Siapa suruh kesini? Wah, benar-benar marah itu si Sopo. Iya, benar. Bahaya ini. Udah, kita lanjut benerin ini aja. Ayo kita ambil alat-alatnya. Di mana, Rama, tempatnya? Di rumahku, di sebelah kamarku. Kita nggak tahu, Rama. Iya, benar. Kamu antar dong, Rama. Kita bawa bareng-bareng. Kan banyak pasti. Ya udah deh, ayo. Ya, sekarang. Berani-berani ini ya, si Rama bilang aku gendut. Baru kali ini ya, aku dibilang gendut. Selama ini gak ada yang berani bilang aku gendut. Awas nanti ya, Rama. Aha, kerjain aja truknya, biar dia kapok. Aku lihat dulu lah, si Rama masih di sana apa enggak ya. Aku balik lah. Ah. Wah, kesempatan bagus ini. Aku kerjain lah. Aku lihat, pastikan dulu biar gak ada orang. Ah, aman. Nah, aku kerjain sekarang ini. Rasain sekarang kamu, Rama. Rasain Rama. Hah? Oh, tak kerikin drummu. Rasain hancur drummu sekarang. Wah, aku senang sekali. Bisa balas kelakuannya si Rama. Wah, pokoknya hari ini aku bahagia banget, Rama. Drummu hancur, Rama. Rasain kau. Daripada aku di sana diam, mending tidur di truknya si Rama. Enak aku. Hah? Mana truknya si Rama ini? Huh? Kok truknya si Rama bisa terbalik ini?
Waduh, jahat banget nih yang balikin. Siapa ini yang berani-berani malikin truknya si Rama? Nanti kalau Rama tahu, pasti marah besar dia. Aku harus kasih tahu si Rama sekarang. Duh, aku kup gimana sekarang ini? Padahal aku nemuinnya udah kayak gitu. Rama kan sering-sering nuduh aku. Aduh, gimana ya? Kasih tahu nggak? Kalau kasih tahu aku, nanti dituduh nanti. Apa aku pura-pura gak tahu dulu ya? Biar nanti si Rama dulu yang lihat. Biar aku gak dituduh. Aduh, bimbang banget aku ini. Aduh, pusing kepalaku. Mana sih barang-barangnya, Rama? Udah dari tadi kita cari ini. Iya, betul ini. Katanya di sini lengkap. Seingat aku taruh di sini. Udah hilang ya? Enggak ada, Rama. Mau cari di mana lagi? Udah capek aku, Rama. Duh, ayo kita cari dulu. Biar truku bagus lagi. Udah dari tadi kita cari, Rama. Biar ketemu ketemu. Iya, yaudah. Aku kasih tahu aja deh. Rama! Woi Rama! Kenapa sih Oba teriak-teriak itu? Ngapain dia teriak-teriak? Wah, aku ada kabar buruk ini. Kabar buruk apa? Emang kamu dari mana? Aku tadi capek di sini. Niatnya mau ke truknya tidur aku. Tapi yang aku lihat. Apa-apa? Kenapa sih ini? Truk kamu kebalik, Rama! Kebalik? Siapa yang balikin? Aku juga gak tahu, Rama. Aku tadi liatnya udah kebalik. Dan aku gak tahu siapa yang balikin. Waduh, harus kita lihat sekarang. Ayo! Ayo cepat-cepat kita lihat. Ayo cepat-cepat kita lihat. Ayo lari-lari. Ayo biar cepat deh. Ayo. Wah, gimana keadaan truknya si Rama ini? Hah, trukku. Hah, kasihan banget truknya si Rama. Ayo kita bantuin. Yuk, siapa yang begini truknya si Rama ini? Siapa yang balikin ini? Tega banget sama aku. Aduh, kok bisa kembali gini sih? Ayo kita berdiriin. Ayo. Bantuin aku, cepet bangunin. Waduh, hancur trukku. Gimana sekarang ini? Ada semua lagi. Aduh, kok ada orang sejahat gini ya? Tega-teganya ngerusakin truknya si Rama. Ya bener, jahat banget sih orang itu. Kok tega-teganya gini? Emang tadi kamu gak lihat siapa yang balikin? Aku gak lihat. Aku datang dari sana. Udah kebalik ini. Itu siapa yang balikin ini? Jangan-jangan kamu ya, Kak. Kamu yang pertama kesini. Bukan Rama. Aku yang nemuin. Kenapa kamu nuduh aku? Kan cuma kamu kesini tadi. Tadi kamu dah. Kan bener aku yang katakan. Pasti aku yang nuduh. Berani sumpah, Rama. Bukan aku, Rama. Ya udah. Jangan saling tuduh. Saling tuduh mereka. Ya mereka nggak tahu kalau aku yang rusakin. Rasain kamu, Rama. Nah, aku kasih kejutan aja ini. Jangan-jangan kamu ya, Bu, yang balikin. Ya, benar itu. Ya, emang aku yang ngajurin. Emang kenapa? Waduh, tega banget kamu, Bu. Aku yang dituduh tadi. Siapa suruh tadi bilang aku gendut? Kamu nggak sadar diri. Emang benar kamu gendut. Tapi kamu nggak mau dibilang gendut. Mau apa kayak kamu bilang? Intinya aku senang hari ini. Bisa hancurin truk kamu, Rama. Kamu. Ya. Aduh, berani-beraninya kamu ya. Sini baju kamu. Jangan. Kabur. Hei, jangan Rama, sabar Rama. Iya Rama. Aku gak terima. Trukku dihancurin. Ya, sabar Rama. Iya Rama. Dasar kamu, Pak. Berani-beraninya kamu ngancurin trukku. Udah kita benerin aja nanti, Rama. Kamu masih bisa dibenerin ini. Ya, betul tuh, Rama. Tapi trukku hancur banget. Ya, kita benerin aja besok. Gampang ini. Trukku. Maafin aku ya. Gak bisa jaga kamu. Udah, jangan sedih, Rama. Ya, betul, Rama. Ayo kita pulang sekarang. Trukku. Ayo kita angkat. Yuk. Ayo angkat, Rama. Hati-hati ya. Cok, 2, 3. Tolong maju. Ayo maju sekarang. Ayo. Dah, taruh di sini aja dulu. Nggak, kita taruh dalam, Rama. Nggak usah. Biarin aja di sini dulu. Kalau gitu, biasanya kita bantuin ya, Rama, benerinnya. Sampai bagus. Ya, Rama, bener itu. Tapi sekarang kamu nggak boleh sedih. Ya, kalau kamu sedih, kita nggak jadi bantuin. Ya, betul itu, Rama. Ya, dah. Aku nggak sedih lagi. Ya udah, kalau gitu kita pulang aja, yuk. Yuk. Besok kita benerin. Ya, yuk. Ayo, Rama, pulang. Ya, Rama. Pulang. Tapi janji ya, besok bantuin benerin. Untung nggak dikejar sama si Rama. Kalau sampai dikejar, habis aku ini. Wah, mending aku pulang aja lah. Satu, dua, tiga. Tereng! Wah,
Hari ini kita mau kasih surprise si Rama. Surprise apakah itu? Wah, kenapa Reni? Kita mau kasih surprise apa si Rama? Kita kasih surprise yang menarik nih kawan-kawan. Pokoknya biar si Rama bahagia. Iya teman-teman. Pokoknya si Rama pasti bahagia hari ini. Betul teman-teman. Oh lupa kasih tahu surprise apa. Maaf teman-teman, kelupaan saya. Oke, kita kasih surprise si Rama. Menghias kamar yang ada.